Melayu Wed. The Lukes. Lagi satu, kita orang suka buat Malaysian Night. Ah yes, kita pernah buat Malaysian Night. Malaysian Night tu macam mana? Kita orang cop satu tempat. Biasanya macam kawan kita orang punya restoran. Dia masa tu dia hidangkan makanan Malaysia. Dia yang masak, dia chef tau. Dia boleh masak makanan Malaysia. Dia pakai resipi tak, kita. Dia bagi tahu lah apa benda makanan Malaysia. So dia belajar. Kita bagi lah resipi, share resipi dengan dia. So dia practice. And then dia buat. And then dia ada hall. And kat situ kita nak, dia ada stage. And then kat situ macam kita buat performance. Campur dengan macam presentation. So kita cerita Malaysia. Pasal Malaysia. Macam mana bahasa Melayu. Macam mana cara kita behave dekat Malaysia. Apa yang kita kena expect lah kan. Tapi kita campur lah, kita buat macam lawak-lawak sikit. Kita tunjuk-tunjuk gambar. And then in between that, kita tukar ada presentation. Ada menyanyi, ada menari. Music Melayu, Malaysia, music asli. Fashion show, baju-baju Malaysia. So ada je lah performance show lah. Untuk kenalkan kita orang punya, buat Malaysia. Tuna, challenges Tuna sebagai YouTuber, Tuna kat sana okey, macam Tuna try to promote okey antara budaya Germany dengan Malaysia apa semua kan. Kita pernah bincang sebelum ni Tuna, yang kadang-kadang okey orang kita ni, macam orang luar dia appreciate apa Tuna try buat, like dia nak perkenalkan. Tapi orang kita sendiri kadang-kadang dia orang, macam Tuna cakap lah, dari segi kecaman, dari segi macam benda tu yes, macam kecaman dah, of course ada. Tak semua orang akan memahami kenapa kita orang macam ni. Cuma orang yang berkahwin campur akan mostly lah, saya cakap semua, but mostly like 90% or 99% akan memahami kenapa kita orang macam ni kan. And kadang-kadang apa yang kadang-kadang ada sedih sedikit pun, kadang-kadang orang-orang kita ni terlalu judging. Dia judging through luaran, bukan dalaman. Daripada segi luaran lah Laban. Sebab saya macam ni, kita macam ni. So kita terus macam cop kita ni sikit-sikit punya orang kan. Padahal bukan sahaja itu yang penting kan. Tapi itulah benda yang macam, kadang itu yang macam menyedihkan. Macam tak sebut saya contoh yang pasal tudung lah kan. Macam kiranya darjat orang yang memakai tudung confirm lebih tinggi daripada kita orang. Daripada macam Jonah sambut Christmas apa semua, benda-benda tu jadi orang cakap bukan tak kita faham. Sambut kita bukan sambut itu orang kena faham. Kita tak sambut Christmas, kita duduk sekali dengan my parents, join dia punya budaya, join budaya. Bukan orang kita, sambut kita bukan sembah apa ke. Even parents dia pun bukannya Christian. Tapi ini adalah satu budaya rakyat Jerman. Sebab rakyat Jerman, dia punya dapat nenek moyang, dia punya asal usul, dia memang dah celebrate Christmas. Because orang maybe dulu-dulu Christian, sebab tu dia turun-turun-turun-turun-turun. Sebab tu orang dah jadi satu adat. Macam kita lah, cukup jambu. Bukannya satu ni pun. Tapi kita tak sedar benda tu. Kan? Tapi tak ada orang persoalkan ni. Because it's a part of our culture. Tapi macam bila Christmas je, it's actually everything about Christian, orang macam terlalu sensitif. So, especially Malaysian, kalau benda tu orang Malaysia banyak kurang pemahaman bab-bab tu. Dan jangan percaya segala benda yang orang tengok kat Facebook yang viral apa semua. Pagi tadi aku baru tanya Tona, tak ada Tona. Ada certain topic sekian pasal Muslim dekat sana apa semua, dan Tona bagi tahu tak ada pun. Sebenarnya pun benda tu. Sebab kadang-kadang ni orang Malaysia ni benda yang tak terlalu cepat dengan percaya dengan viral. Padahal orang sana pun tak tahu.